MNC Group kembali menggelar Manager Forum untuk ke-36 kalinya. Dihadiri seluruh jajaran manajer dan direksi MNC Group, forum diskusi ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia, terutama dalam menghadapi era revolusi industri 4.0. Dunia telah memasuki era revolusi industri 4.0 atau disruptive technology, sehingga perkembangan teknologi kini menjadi faktor penentu utama dalam mendorong pertumbuhan industri di Indonesia. Implementasi dari penerapan disruptive teknologi yang tepat dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi produksi, serta mempercepat daya saing sektor industri nasional secara signifikan. Untuk mencapai keberhasilan dalam industri 4.0, seluruh lini bisnis di MNC Group harus bergerak cepat menerapkan langkah-langkah strategis, serta meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, inovasi teknologi digital, dan selalu mengikuti perkembangan zaman agar tidak tertinggal, namun menjadi yang terdepan. Ya, kita harus mengikuti zaman, ya, zaman now lah. Zaman now itu artinya banyak bisnis model berubah. Kantor sekarang banyak yang paling berkembang itu co-working space, yang seperti ngelola fitness center gitu pakai membership. Jadi kita provide semua infrastrukturnya, fit out-nya, nanti orang tinggal datang, membership, bayar mungkin berapa, lalu setiap pemakaian ada tambahan lagi. Itu lebih efisien, karena pengguna tidak perlu punya uang besar untuk renovasi, untuk bayar down payment rentalnya. Forum diskusi bertema Industri 4.0 Get Ready Disruptive Technology yang diadakan di Jakarta Concert Hall iNews Tower Jakarta Pusat ini menghadirkan case study dari sindonews.com dan OTT MNC Group yakni MNC Now. Mengikuti arah teknologi yang sudah masuk ke 4.0, Sindonews sekarang ini sudah melakukan Intinya adalah Sindonews sudah bergeser dari Red Ocean ke Blue Ocean. 19 ini kita sudah pasti akan fokus untuk membuat sesuatu yang berbeda dari pemain-pemain OTT lainnya. Manager Forum yang digelar rutin dalam setiap bulannya diharapkan mampu meningkatkan performa dan kualitas kerja karyawan MNC Group sehingga mampu menghadirkan produk, jasa, dan layanan terbaik bagi masyarakat Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan.